Assalamualaikum Lur, ketemu lagi dengan Babang Channel. Bagaimana kabar dulurku semuanya? Semoga baik-baik saja dah dan sehat-sehat selalu. Amin. Oke Lur, di kesempatan kali ini ada tugas lagi ini. Tugas negara. Aktif speaker servis total Lur. Potensio pada grek-grek semua. Untuk soket belakang juga ada yang ceprol. Ini servis total ya. Tidak rusak untuk powernya, cuma pirantinya bermasalah semua. Volume, bass, treble, vol mic, vol subwoofer, saya set semua nanti ya. Ini USB player ini, tapi yang versi lama. Tak ada Bluetoothnya. Oke, kita mulai mengganti potensio dulu. Nah, ini potensio ada yang patah kakinya. Nah, ini patah. Ini udah grek-grek semua. Terus ini nanti saya ganti yang versi sekarang ya, yang ada Bluetooth-nya. Nah, ini Lur, nanti diganti yang model seperti ini ya. Ada Bluetooth-nya. Terus potensio ini udah aku belikan dari semua. Nanti 5 ya. Saya rebuasasi semua nanti. Kita kemas Lur, tinggal pasang. Sehubungan ini tegangannya 5 volt Lur, jadi langsung di soket yang 5 volt ya. Nah, ini yang 12 volt kan ini. Nih. Ya, kita ambil yang langsung 5 volt. Ini tegangannya 5 volt. Untuk outputnya seperti ini. Oke. Untuk anten tidak dipakai ya, sebab radionya tidak terlalu bagus kepekaannya. Oke, sudah tertata semua. Kita cek sound. Oke, siap colok. Kita nyalakan. Nah, oke Lur, sudah Bluetooth mode. Nah, kita cek soundnya pakai Bluetooth. From London to Simon, I've been all around.
Oke lur, sukses servis totalnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Salam solder.